Bang Scott tuh sedih gitu, sedih. Scotlanders kalau boleh jujur gitu kan, Bang Scott sangat luar biasa set. Coba ada sebuah game yang bisa bikin kita ketagihan, selain itu karakternya lucu dan juga harus mainnya pakai otak gitu kan, gak boleh asal-asalan. Kira-kira game apa ya? Oh iya, gue baru ingat gue abis ngedownload game ini nih yang namanya dari Gameville gitu kan. Wow, apaan ini Bang Scott? Sangat luar biasa meriah dan sangat luar biasa colorful like a rainbow. Bang Scott, ini adalah game berjudul Arcana Tactic yang sangat luar biasa gitu kan. Sangat eye catching gitu nih, mata gue tuh keambil gara-gara nih game gitu kan. Look at my waifu. Kita mulai dulu, apa kita bakalan coba main. Namanya adalah, iya, pahlawan baru kita bernama Jajang Shoaib. Oke, kapan gue lahir? Tahun 1900. Oh, udah 120 tahun dong nih orang. Oke, confirm bisa? Bisa! Yes. Perkenalkan, nama saya Jajang Shoaib, umur saya 120 tahun. A faithful card that let you to breath. Let the hangout man, anjay, manusia yang digantung. Seperti kebanyakan dari kalian yang digantung oleh pasangan di kalian. Jadi yang gue lihat gitu kan, tunggu lagi pada itu, lagi lor. And land blessed by the stars. Land of Ortegia, ya. Itu agak sebelah kanannya Cikampek. The brilliant source of sacred power, the blessing of Elun. Who the hell is this Elun guy? Gameplaynya yang buat gue tertarik adalah dia banyak ya. Jadi kayak ada random defendernya, ada auto chess-nya, auto battlernya gitu kan, juga card collector-nya. Ini asik banget fungsinya. Yang paling gue suka tutorialnya dulu gitu, karena walaupun karakternya keren-keren, tetapi pas di in-game-nya, yang paling gue suka adalah karakternya benar. Karakternya adalah... Yes! Bukan cabe, ini cabe. Editor dumfuk, anjir, ini cabe. Cibi. Kok cabe yang diliatin gitu? Dan ya, kita berhasil membereskan dungeon pertamanya. Sangat indah, jadi kita kelihatan developernya care sama gamenya. Karena tidak ada yang kelihatan apa ya, beda sama studio-studio game ecek-ecek, esek-esek. Ini studionya sangat luar biasa profesional. Are you awake now? Oh, ada Neng Asteria di sini. Dia nanya gitu ke kita, "Kamu sudah bangun sekarang?" Ngeliat si Neng Asteria ini, saya mah sudah bangun dari tadi. Oh, kita bakalan coba main story-nya. Ini story-nya gitu kan di stage yang pertama, Beast of Resurrection. Oke, lawan kita adalah 4 serigala gitu. Apakah lawan kita ganteng-ganteng serigala domba? Anjay. Warrior depan, karena pejuang pasti di depan, wizard di belakangnya, spirit di musuh gitu kan, karena taruh di musuh. Enggak lah. Oke, kita bakalan coba di sini. Let's go baby, biarin warrior kita yang ngetank gitu kan. Jalan-jalan ketemu 4 ganteng-ganteng serigala. Ya ampun, kagak ada damage-nya itu serigala. Aura Bruce Lee will kick everything itu di Omnidion, Seed Lord. Sangat luar biasa asik. Jadi ya, selain kalian idol juga, kalian bisa lihat animasi-animasinya yang bagus. Dari kalian setiap itu bisa beli, gue bakalan beli yang namanya Lancer gitu kan. Karena sangat luar biasa Lancer is the best Lancer taro. Lancer, dia kedua kayaknya ya. Tuh, dia agak jarak jauh. Oh, Spirit sama Warrior bisa jadi Monk. Bisa dikombinasiin ya. Jadi semuanya kepake, jadi semakin kuat. Let's go. Warrior yang menjadi Warrior Monk gitu ya. Lemah. Gue kalau gue kombinasiin malah jadi lemah gitu. Jadi ya, ada elemen yang kuat melawan elemen satu, dan ada yang gak kuat juga melawan elemen lain. Kita bisa milih lagi, random swordsman rock, random lah bosku, jangan takut lah. Apa nih dapatnya? Wizard lagi, tapi kita punya dua warrior. Oke, bisa dikombinasin gak sih? Oh, swordsman teman kenapa hilang. Oke, jadi saman. Oke, bisa dikombinasi lagi jadi spell sword, anjay. Dan kita bisa naruh wizard di sini. Lihat itu, makin lama makin kuat kan. Ayo maju semuanya. Itu ada kaktus, ngapain Edda? Buset warrior kita OP anjir. Kuat banget anjir. Apalagi jadi lala. Cleric ini belum ada ya, tambah cleric. Jadi itu dia, ini bisa kita lihat nih, bisa kita kombinasi jadi enchanter. Dan ini bisa jadi enchanter, bisa jadi servant.
kok malah menjadi pembantu, anjir. Kamu di-upgrade, rank kamu naik menjadi pembantu. Ya elah. Oke, gak apa-apa. Kita lihat, sangat luar biasa. Semakin banyak. Oh my god, this pembantu is very, very cool. Very, very damaging a lot, gitu ya. Oh my god, anjrit. Gua nyesel. Ini asik banget ya. Itu tadi gua gak sempet beli. Random is the best random in the entire universe. Hajar lawan Goblin Knight. Itu dia boss ya. Kita bakal lihat bagaimana serangan ini dilangsungkan. Goblin Knight agak sedikit itu mong gua bodoh anjir. Mong gua lemah anjir. Ini naikin jadi itu. Oh! Tetapi all my servant and my wizard is the best wizard in the entire universe. Satu orang gua mana hilang. Oh itu dia di atas. Tidak kelihatan tetapi sangat luar biasa. Menjadikan saya victory. Ada druid gitu kan. Belilah yang paling mahal untuk gua tadi. Nabung. Dan kita taruh duit kita di sini. Asik. Oke, okay. Ini formasi 2-2-2 gitu kan. Kalau di bola itu formasi yang lemah karena pemainnya cuma ada 4 gitu. Sementara lawannya 11. Tapi enggak apa-apa. Look at this team fight, make a dream fight, maybe team fight make a dream fight, sangat luar biasa. Oh, ini semuanya yang kerja servant gua di belakang anjir, jago banget. Ada apa lagi? Paladin dan ninja gitu kan. Ya, ninja is the best answer lah di Clor. Tidak bisa dikombinasikan, but oke, gak apa-apa. Langsung saja, habus kiswadungi. Oke, sangat luar biasa indah ya, wave 7. Oh, warrior kita bisa jadi barbarian. Warrior jadi barbarian. Nice. Jadi, oh ini bisa jadi gladiator. Mau kita, oh my god, gladiator. Gede banget, anjir. Oh my god, oh my god. Skillnya jadi banyak ya. Oke, start. Kita dapat karakter baru karena kita banyak kombinasi. Itu yang gue bilang, jadi kombinasinya banyak gitu kan. Sangat luar biasa, seru ya. Oh, OP banget, anjir. Mong gua yang dari tadi weak jadi sangat luar biasa, strong. Itu kapaknya terlalu sangat luar biasa mengerikan di kuat. Oke, ada assassin. Kita jadiin Avenger. Ini Avenger, ada Avenger. Astaga, ini keren banget. Maju, di depan. Oke, di depan semua gitu kan. Menjadi pasukan berani mati, look at this. Sangat luar biasa mengerikan. Holy Wolsec jadi semakin OP ya. Ini Avenger of the best game. Avengernya jadi ngeri banget. Holy Wolsec. Oke, satu wave lagi. Wave terakhir, boss terakhir. Ayo wave terakhir, bitch lord. Ada yang naik dinosaurus, anjir. Serem juga, anjay. Item gua ada nggak? Oh, ada summon, sorry. Ada cuman gak penting anjay. Pro player arcana taktik semacam bangsut ini tidak perlu yang namanya summon item power slash. Gua slash lu sangat luar biasa. Easy lemon squeezy. Dan iya, lumahan tap jiwa ya. Itu bishop yang kita selamatkan. Cantik banget. Dan kita berhasil menamatkan misinya. Indah banget, gampang sekali ya. Sangat luar biasa seru. Jadi gak bisa asal naro sebenarnya. Banyak strategi yang di dalamnya. Kita harus bisa mikir juga. Ini malah kalau kalian punya otak bisa lah kalian bayang yang ini. Langsung dikasih hero yang bagus aja, bintang 5, serem banget. Hellbringer, wow, Banshee Bow, oh my god. Langsung dapat gacha yang bagus ya, keren banget ya. Anjay, dapat karakter-karakter yang sangat luar biasa mengerikan dan kuat. Jadi gratis kalau kalian baru install, kalian bisa mendapatkan apa namanya karakter-karakter baru yang bagus ya. Oh my god. Ya Sultan pengen lihat apakah gitu. Kalau Sultan kan biasanya jajan-jajan ya, belanja-belanja. Kita lihat. 130.000 dapat 100 rubi setiap hari selama 30 hari. Buset, paket-paketnya murah-murah ya. Sangat luar biasa affordable sekali. Paket in-game-nya sangat luar biasa murah ya. Sangat luar biasa jadi selling point-nya juga buat gua sebagai big spender gitu kan, yang suka menghambur-hamburkan duit dalam bermain game. Dan lihat line up hero-nya banyak banget. Ini karakter apa namanya, kartu-kartu yang bisa kalian kumpulin loh masing-masing dengan keunikannya sendiri. Jadi sangat luar biasa keren ya, banyak banget. Dan kerennya adalah game ini di luar negeri tuh udah banyak diomongin gitu, apalagi di Taiwan, Korea sama Thailand gitu, sudah sangat luar biasa populer. Nah, oleh karena itu kalau kalian tertarik gitu, silahkan langsung klik link di deskripsi aja, langsung download gamenya dan coba. Nanti kalian bakalan ketagihan sendiri. Terima kasih untuk Game Evil untuk supportnya kepada channel Bang Scott. Dan ya, seperti itu dia dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di game selanjutnya. Bye bye.